Bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Baswedan pada Kamis pagi menemui para pedagang di Pasar Induk Cianjur, Jawa Barat. Para pedagang mengeluhkan ke Anies terkait harga barang yang lebih murah di aplikasi online. Pedagang di Pasar Induk Cianjur mengaku disparitas harga antara pasar dan yang dijual secara online lewat siaran langsung. Anies menyebut tata kelola terkait pasar perlu diperbaiki dan daya beli masyarakat perlu dijaga. Hal yang paling banyak disampaikan, terutama tentang menurunnya penjualan. Betul, Pak. Jadi mereka mengeluhkan tentang daya beli masyarakat yang menurun dan tentang pengelolaan pasarnya. Mereka berharap bahwa pasarnya bisa dikelola dengan lebih baik, lebih bersih, lebih rapi, sehingga mereka yang datang untuk belanja dan berjualan itu bisa jauh lebih nyaman.